Oke, halo bosku semuanya, jumpa lagi bareng gua. Nah, di video kali ini kita bakalan coba ngelihat updatean terbaru dari netis pada pagi kali ini. Ini kayaknya updateannya agak telat ya, yang biasanya jam 7 itu udah kelar, ini malah jam 7.30 baru kelar ya, agak telah 30 menit. Nah, sekarang kita bakalan coba apa aja update yang ada pada pagi hari ini. Oke, di sini kita langsung aja coba cek di bagian training ya, kira-kira apa aja. Waduh, outfitnya bro, bebek-bebek ya. Kita coba cek dulu yang cowok kayak gimana. Wanjay, bebeknya yang lucu sih. Oke, kalau yang cewek kayak gimana, kita cek dulu. Kalau yang cewek, gayanya gimana gayanya. Bebeknya aja yang lucu aku. Oke, kayak gini ya, oke. Terus kita lanjut. Lanjut, kita cek dulu di sini. Oh, login biasa ini ya. Login biasa, gacha-gacha juga. Dapat free gacha yang pastinya kalian dapat new dollar atau enggak skill point ya. Oke, lanjut. Ini apa ini? Oh, naik 3 kali mastery ya. Oke. Tapi ini partisipasi kayak gimana? Oh, masih lama, Cok. Jam ini malam ya, jam patrol ya. Oke. Kita cek dulu Farstar Cup. Ada buy one gak atau daily nih? Wah, adanya motor anjir. Ya, 7 hari. Netis memang ya, gak ada ngasih yang permanen gitu loh. 7 hari gitu kan. Ini masih ini ya, NPC ya. Top 10 dapat gini-ginian. Aduh, sayang banget 2 biji lagi. 2 biji lagi. Nanti aja kita pencet go joinnya. Ini apa? Oh, gacha Beyond Fungus ya. Gacha Beyond Fungus, oke, dapat formula shot, not bad. Gacha, ini apa nih? Ini drone baru ya? Wow. Wah, nanti aku coba cek nih. Soalnya bentuknya beda itu. Oke. Kita cek. Oh, ini motor. Motor sama mobil ya. Reward yang premium ini. Iya, yang premium ya. Mobil, motor sama drone combat ya. Oke, nggak ada lagi basic box normal ya, dan ini kita bakalan dapat new dollar atau skill point. Oke, lanjut. Wuh, gokil, mobilnya gokil bro, tapi terlalu berlebihan sih kalau untuk live after ya. Oke. Mana itu yang chip drone yang aku lihat tadi tuh, kok nggak ada di sini ya? Itu drone mana ya, kok ada chipnya gitu. Oke, lanjut dulu. Oh, nih sama aja. R&D master nih apa nih? Oh, dapatin basic chip ya. Oke, kita coba. Apa ini? Iya. Ya, kita mulai tahu otak netis bos ya. Ini hampir sama kayak Dead High Pass nih, tapi di sini benefit ya. Oke, siap. Yang di rumah untuk dapetin upgrade level doang ya. Oke, chipnya random ya. Advance chip doang ya, nggak premium cok. Cek dulu. Alah, premium gak ini? Get random advance chip. Oke. aduh, aja ya. Oke, lanjut. Ini kalau misalkan kita gacha sekali dapat nggak ya? Nggak tahu ya. Alah, udah hampir ada semua aku cok. Basic kok lagi diskon katanya nih. Ya, tapi aku udah hampir ada semua, tinggal defend doang sih, counter attack, melee defend sama calm attack. Ya cobalah, enggak apa-apa lah sekali ya. Kita coba sekali nih, mumpung diskon. Ya, mantap. Oke, udah. Udah kah? Oh, untuk dapetin ini ya. IC dapat, coba sekali lagi deh. Ini lagi bangke, Bang. Oke. Oke, udah naik kah? Oh, semakin banyak kita ini ya, semakin banyak kita nge-fuse chip, bakalan dapat ini kelar ya. Oke. $10 lagi, bro. 120.000 apa satunya itu berarti kalau kayak gitu. Oke. Lanjut. Kita lanjut yang lain. Ini apa? Lucky snack up. Oh, ini apa doang ini? Kayak judi ya. Biar random dapatnya dari netis. Oke. Nggak ada lagi, lanjut. Wow, mystery duty 2 kali bosku. Oke, investigasi tim. Rewardnya apa nih? Cek dulu.
50, 100, level 4 ACC sama ini. Ah sayang banget cok, kenapa nggak gen kapsul ya? Nggak didengar anjir sama netis. Lanjut, lanjut. Duo training general aja karena si Cao udah pensi ya. Lanjut. Furniturnya. Furnitur gacha lagi nih. Oke. Nggak ada lagi kah? Ntar kita coba cek dulu. Perasaanku ada tambahan ini ya, tambahan konten ya, atau kayak other konten cuy, nanti aku bahas ya. Federation member gift. Oh ada ininya. Lah, kok ada apa? Ada apa namanya? Ada ini loh. Ada background ini ada nih. Ada yang di sini nih, ada di sini nih. Aku kok nggak ada ya? Apa karena harus join PVP VIP dulu untuk mendapatkan avatar frame? Avatar frame apakah harus join VIP dulu? Oh ini ya. Ya VIP cok, nggak seru lah VIP. Oke. Lanjutlah, kita cek dulu ini di Far Star Cup. Apa ini? Haruskah kita coba join? Oh nanti cok, opennya itu jam 6 sampai jam 12 malam ya. Gue join belum bisa. Nanti kita bakalan coba bikin konten ini malamnya ya. Tapi ada shelterland ya. Shelterland aku streaming itu nanti malam. Soalnya Saphir lawan Belato tuh. Waduh, ngeri. Oke, kita udah pulang ke rumah. Setahu aku kata-kata yang dapat di update kemarin itu katanya pendan bisa pasang di dinding gitu. Yang mana itu caranya tuh, bentar. Kayak gimana caranya tuh? Atau itu tuh kayak sejenis ini, sejenis apa namanya? Pendan-pendan kita bisa pasang di dinding, tapi itu pendannya pendan yang mana gitu. Kita coba cek dulu. Gimana itu caranya tuh? Kita coba cari-cari dulu. Oh, ada logo-logonya, diperjelas ya katanya ya di sini ya. Yang di sini cuy, maksud aku tuh ya, kita bakalan coba cek di update note yang other content. Nah, ini. Katanya ada apa? Memberikan informasi. Oh, tambahan doang. Oke. Manor-manor yang itu tentang permanor-manoran ya, aku bakalan coba artiin ya. Ini katanya nih, now more pendant can be placed on sailing. On sailing ini. Pendant apa ini? Pendant yang ada dalam tas kita kah? Atau kayak gimana? Dan juga katanya kalau misalkan kita lagi gini ada crosshairnya ya. Nah ini baru nih. Ini baru nih, biasanya nggak ada crosshairnya nih. Oke, katanya crosshairnya nggak ada itu dulu ya. Nggak penting sih ini kalau menurutku, kalau untuk player yang sekarang ya. Tentang permanoran ini kayak nggak penting menurutku. Nah ini ada juga door frame formula. Ini di upgrade di tiap manor gitu kan. Ini ada kontennya katanya memperbaikin soal blueprint tadi. Ini memperbaiki isu tentang dalam match ya. Ada freezing, ada freeze atau gimana dalam wallpaper itu manor juga. Ada optimis misi, nggak ada lagi optimis HP ketika PVP. Memperbaiki HP kita waktu ada bug mungkin. Oh ini federasi tadi. Research benefit available can be used unlock chip developer. Oh yang tadi tuh, yang tadi tuh, yang pakai SC tadi ya. Extra rewardnya. Oke nggak ada lagi. Kita lanjut kemana? Darkness. Lo. Ada lagi kah? 2 hari lagi nih katanya nih. 2 hari 18 jam. Until unlock. Waduh, datang lagi, Bro. Netis ya. Datang lagi. Darkness datang lagi, Bosku. Oke. Apalagi enggak ada. Kita bakalan coba cek desain manor ya di rumah contoh. Let's go. Manor display. Kita coba cek langsung aja ke rumah contoh. Gas. Kita bakalan coba cek ya. Oke, kita udah tiba di desainnya. Let's go, kita coba cek. Wow, rumahnya mewah ya. Ini dari ini ya, bisa dari gacha ya. Maksudnya tuh udah ada formula gachanya yang ini setauku. Soalnya di sini ada gachaannya nih, mana dia? Mana? Tadi perasaan aku lihat deh. Oh, bukan yang di sini. Ini kah? Oh, ini rumah kapal ini. Oh, memang desain dari netisnya ini, Pak. Set, gokil. Coba try. Ada suaranya enggak ya? Coba kita besarin dulu suaranya. Kita try. Waduh, jogennya enggak cocok banget sih sama musiknya. Gak cocok. Coba yang down tempo. Ya sama aja, gak cocok. Down tempo. Oh ini waktu party kemarin nih. Coba yang ini.
Sama aja cok, kocak. Gak cocok ya joget sama suaranya ya. Ini apa bedanya nih? Apakah sama aja monumennya? Oke, berarti sama aja. Lanjut. Lampu-lampunya keren sih. Ini lampu-lampunya keren sih. Buset, ini gokil sih. Ini gokil sih. Ini bagus ya, ini bagus ya. Rumahnya bagus ya. Ini apa nih? Try. Oke, kita coba ya ini ya. Jadi kayak orang yang paduan-paduan suara itu loh. Ada musiknya nggak? Nggak bisa. Kayak mana mainkannya? Nggak ngerti ya, gue cok kocak. Oke, kita coba lanjut lagi. Ini apa? Tanya coba. Oke. Aduh. Oke, lanjut aja ya. Soalnya aku masih rada-rada kayak gimana gitu, nggak paham aku pak soal-soal musik gini ya. Oke, lanjut. Desainnya kita coba cek ke atas. Shush. Ini try apa lagi ini? Try like off. Oh, like off, like on doang. Bagus sih. Ini apanya? Oh, ini biola bisa diapain? Try. Anjay, main piano momen bro. Oke, biola, violin. Ini trompet. Waduh. Keren ya, kayak alat-alat musik semua ya, bagus sih. Alat-alat musiknya bisa diinteraksi semua. Ini biola, ini trompet, ini timpani, dan ini paduan suara ya. Ada paduan-paduan suara. Apakah ada lagi yang lain? Kita coba cek dulu. Ini kayak... Ini kayak ada suara hero Angela di Mobile Legends, bro. Coba dengar ya. Nah tuh. Dengar. Ntar aku gedein suara deh. Nah itu, part yang itu tuh. Ini. Nah itu, ini ya Angela di Mobile Legends, Mas. Waduh, kok kamu gitu, Netis? Kok kamu gitu? Itu Angela, cowok Angela di Mobile Legends, cowok Duba, gak bohong aku. Asli. Itu kayak penampilan hero-nya ya. Nah, kira-kira untuk desain manornya kayak gini ya, dari rumah contoh di Live After pada updatean kali ini. Gak ada updatean lain sih selain ini ya. Cuman yang menarik di sini tuh Far Star Cup. Di bagian Far Star Cup ini nanti kita bakalan coba bahas ya, mungkin di live streaming aja. Gimana menurut kalian nih tentang updatean yang sekarang ini? Apakah sama aja? Menurutku sih yang menarik sih Far Star Cup doang ya. Sisanya mah sama aja, gacha-gacha, duit-duit lagi. Malah ada tambahan duit lagi gitu kan di apa ya? Battle chip ya. Waduh. Parah ini netis, ada chip baru nih, chip drone baru. Cuman ini drone apa gitu? Ini jenis drone apa gitu? Electric Arc Drone with Collector Skin, enhance your bullet with problem Mystic Armor Penetration. Ini drone apa ini pak? Apakah ada di last list drone? Cek dulu kompilasi drone. Ini. Oh wow. Ini baru kan ya? Oh wow. Drone baru bro. Cuman basicnya di mana ini? Basic drone-nya yang mana ini? Anjay. Wah, ini harus di review sih, pak. Ini kayaknya AR ya. Ini drone-nya sejenis AR ini. Wah, bangke. Keren, cu. Sumpah. Ini keren, ini.
Anjay, mirip Iron Man. Oh shit bro, ganteng betul ini. Wah ini mahal sih, fix ini mahal sih, rata kanan ini sih. Anjir, pengen beli aku cok. Sumpah ini ganteng bosku, ini ganteng bosku, drone-nya bosku. Wah bangke. Gacha kah? Aduh. Kita lihat lah nanti lah ya, rate-nya ya, kira-kira berapa itu drone ini. Drone ini kira-kira rate-nya berapa ini, drone King Kong ini. Waduh, drone baru cok, ganteng juga ya. Bakalan ku coba review cuy, aku bakalan coba cari tahu tentang drone tersebut ya. Kita bakalan coba bikin kontennya, itu menarik, aku suka tampilannya cuy. Oke lah, mungkin sekira sampai di sini dulu kayaknya video kita kali ini bosku. Oke lah bosku semuanya, mungkin sekira sampai di sini terlebih dahulu video kita kali ini. Gimana menurut kalian tentang updatean kali ini? Menarik kah apa gimana? Aku sih tertarik sama yang ini ya, Fast Star Cup sama drone chip terbaru tuh. Wah itu kayaknya pesaing dari drone combat yang biasa bosku ya. Wah tertarik sih aku, yang CE-nya ganteng banget sih. Kayak bagus gitu King Kong-nya, ada kayak Iron Man gitu bosku. Bagus bosku ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan video kita kali ini? Kalau kalian suka kalian bisa tinggalkan like. Jika nggak suka silahkan dislike bosku ya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.